teman-teman, selamat datang lagi di channel Bang Boy Gaming. Oke teman-teman, di video kali ini Bang Boy Gaming bermain game Roblox lagi. Nah kali ini teman-teman, Bang Boy itu berada di rumahnya Mr. Beast. Waduh, kalian tahu nggak Mr. Beast siapa? Yap, betul banget. Mr. Beast itu adalah YouTuber paling terkenal dengan penonton terbanyak di dunia di setiap video-videonya. Nah, aku datang kemari itu pengen datang untuk ikutan challenge-nya dan bisa dapetin uang, teman-teman. Tapi ngomong-ngomong, di sini aku main sendirian ya, karena ini channel kedua aku, teman-teman. Kalau di channel utama sih mainnya sama si Caca. Nah, jadi untuk kalian yang baru nemu channel ini, bolehlah ya kasih tombol like-nya dan jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Nah, itu yang barusan pencet tombol subscribe. Terima kasih ya, guys. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung ikutin aja challenge dari si Mr. Big tampan ini, teman-teman. Huh? Kok Mr. Big? Mr. Beast. Oke, kita start challenge. Katanya selamat datang Bang Boy Gaming. Kamu akan masuk ke dalam trap yang wow, sudah pasti teman-teman kita pilih yang hard, teman-teman ya. Oke. Nah, bagi kalian yang lihat tadi apa tuh easy apa hard? Coba komen di bawah, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke dalamnya. Here we go. Nah, di sini teman-teman kita itu disuruh katanya ngancurin kursi, teman-teman ya. Huh? Oke, habis itu kita disuruh memanjat, teman-teman. Oke lah, ada masalah. Sekarang kita disuruh ngeluarin stick, teman-teman ya. Oke, kita keluarin sticknya dan kita coba pencet yang di atas itu, teman-teman, untuk membuka rooftopnya. Nah, muncul dia, teman-teman, dan kita disuruh memanjat ke atas, teman-teman ya. Kalau ke bawah bukan memanjat tapi bamudung. Oke, kalau gitu teman-teman, kita akan masuk ke stage keduanya Mr. Beast nih. Here we go. Wow, welcome to trap 2. Oke, kita disuruh berjalan maju ke depan. Wah, itu cewek kalian lihat namanya tuh, teman-teman. Orang. Boy. Ya iyalah, masa setan main Roblox deh. Ya ampun. Oke, kita disuruh memencet ini, katanya si orang ini, teman-teman ya. Ini cewek ya, sombong amat, rambutnya warna-warni kayak di pilok. Oke. Kalau gitu ya ampun. Oh my god. Tidak, teman-teman. Ini tuh ada laser. Kita harus lompatin lasernya ya. Kita tunjukin kekuatan kita sama si cewek-cewek tadi itu, teman-teman, bahwa kita adalah pria yang sangat-sangat hebat. Ngomong-ngomong, kita tidak boleh meninggoy di sini, teman-teman. Kalau kita meninggoy, kita langsung kembali ke stage awal. Aduh. Untung kita berhasil, teman-teman, dan dapat lagi 100.000 dolar dari Mr. Beast. Oke, selanjutnya kita disuruh ambil tas yang ada di belakang, teman-teman. Habis itu kita disuruh ngapain lagi tuh? Ya ampun, kita dikejar, teman-teman, sama bola yang gede itu ya. Hampir aja aku nggak lihat, teman-teman. Wow. Ya iyalah. Langsung tewis, teman-teman. Iya. Do you want restart level? No. Ya sudahlah, teman-teman ya. Tidak apa-apa. Menjadikan kita sebagai pengalaman, teman-teman. Oke, kita coba lagi, teman-teman ya. Itu tadi baru pemanasan, teman-teman. Jadi ya, agak-agak cupu lah ya. Boy. Oke, kita coba oke-okein aja dulu nih si Mr. Beast, teman-teman. Dia ngomong apa, bodo amat lah. Kita udah tahu. Ini mau hancurin kursi, bang. Udah tahu, bang Mr. Beast. Udah tahu. Boy. Nah, kita hancurin, kita ambil sticknya, kita keluarin sticknya. Habis itu kita buka penutup yang ada di atas ini, teman-teman. Yup, langsung kita naik ya. Dapal aku, bang. Itu tadi si orang juga itu gagal ya, teman-teman ya. Ngikut-ngikut dia. Nah, ini tadi dia si cewek-cewek itu, teman-teman. Oke, berarti yang kedua adalah rintangan laser, teman-teman. Di sini kita itu bener-bener nggak boleh meninggoy, karena kalau kita meninggoy, kita balik ke level 1 seperti tadi. Oh my goodness. Itu sangat-sangat membosankan dan sangat menyebalkan. Oke, kita akan pencet, teman-teman. Yup, mantap. Mana nih?
Belum ada lasernya. Oke, lasernya sudah terbuka teman-teman. Kita pencet-pencetin dulu ini. Nah, yap, kita kemari dulu. Wah, tuh ciwi-ciwi ngalahin kita teman-teman. Malah dia yang duluan. Walah, kita ditinggalin sama dia teman-teman ya. Emang itu rada-rada juga tuh rambut pilok itu. Oke, tunggu. Tunggu mbak. Weh mbak, tunggu mbak. Sama-sama lah ya. Oh, main sendirian aja sama-sama orang Indonesia juga. Oke, kita berhasil teman-teman. Nah sekarang ini tadi yang kita mati di sini teman-teman ya. Kita sekarang nggak boleh meninggoy lagi nih. Oke, siap-siap. Oke bang, udah bang. Eh kita ambil tas dulu baru bisa teman-teman. Yo langsung kabur. Pengalaman yang tadi teman-teman tuh dikejar batu. Oh my god, waduh. Itu napa ada batu dari sebelah situ dah. Waduh ini lagi. Ya elah tuh pohon kelapa pakai cara tumbang segala guys. Mana lagi tuh, waduh itu batu di belakang. Oh my god, iya ilah. Itu jatuh terus, ya ampun. Mau lewat weh, ampun. Ya ampun, itu batu besar di belakang. Untungnya kehalang juga teman-temannya. Kalau dia gelinding terus kita malah juga bisa meninggoy. Oke, kita maju kemari teman-teman. Oke, kita coba lihat lagi trap yang selanjutnya dari Mr. Beast teman-teman. Kita disuruh menjadi marbles teman-teman ya. Ini kita harus melompat pelan-pelan. Ini karena sangat sulit dan juga licin teman-teman ya. Yap, santuy dikit bang boy ya. Tidak boleh jatuh kita teman-teman. Karena kita nggak mau balik ke stage awal ya. Ini rada sulit teman-teman. Kalau cuma yang kayak biasa-biasa, obi-obi gitu, wah itu mah ejet. Kalau yang kayak begini, ini not ejet teman-teman ya, alias sulit. Oh ini ada checkpoint teman-teman ya. Oke. Mau kemana nih? Gelinding-gelinding nih bos. Yap. Wah ini baru agak sulit nih teman-teman. Ini di sini nih, kita tuh butuh skill ekstra. Ya, gak mau jalan ya, ini apa-apaan ini. Oke, kita start dari sini. Yup. Wey, jalan wey. Gak mau jalan ini, kayak mana caranya nih. Dari sini dulu kita teman-teman ya. Habis itu kita coba start yang kenceng. Oke. Nah, itu baru bisa. Aduh, ternyata triknya seperti itu teman-teman. Ini kita lompat ke sini teman-teman ya. Nah, hati-hati saja. Langsung kemari. Langsung ke sono, langsung ke Sony. Waduh. Kemana tuh? Yap. Bang, kemana nih, Bang? Aduh, lumayan sulit teman-teman ya. Kita lewat sini, jangan sampai masuk bolongan itu, teman-teman. Itu adalah bolongan jebakan. Oke, kita langsung kemari teman-teman. Yap, mantap. Kita langsung ke situ. Kita langsung kemari teman-teman. Dan selamat gaming teman-teman ya. Terlalu jago gua. Finish. Dapat 100.000 dolar lagi teman-teman. Aduh, sulit juga ternyata tantangan Mr. Beast ini. Nah selanjutnya ini kolam-kolam nih teman-teman ya. The trap is hard. Katanya ini yang sulit teman-teman. Gak ada yang sulit bagiku. Semuanya bisa kulakukan asal demi uang teman-teman ya. Oke, kita disuruh masuk ke bawah, ini disuruh buka, kita harus disuruh ingat nih. 9, 6, 2, 3. Oke. 9, 6, 2, 3. 9, 6, 2, 3. Nah udah bang, nah betul kan. Kita disuruh naik setelah memencet nomor-nomor tadi teman-teman. Dan menurunkan saklarnya. Mantap, udah hijau satu. Masih ada tiga lagi teman-teman. Nuh, kita maju. Ini berapa? Kita coba lihat. 5, 3, 6, 1. 5, 3, 6, 1. Apakah benar? Benar, teman-teman. Langsung saja kita kembali lagi ke belakang. Dan menurunkan tuas. Langsung lagi, teman-teman. Kita ke sana. Kita coba lihat apa kodenya. 4, 7, 5, 9, 1. Oke, 4, 7, 5, 9, 1. Jago nih aku, waktu sekolah juara kok. Kalau cuma ingatan kayak gitu mah ejek-pejek teman-teman. Nah satu lagi nih. Oke, kita akan berenang ke depan teman-teman. Kita akan buka. 1, 6, 4, 9, 3. Yap, pasti benar dong. Masa salah malu-maluin. Oke, kita langsung buka lagi teman-teman. Mantap. Langsung berenang ke ujung teman-teman. Yeay, kita langsung tarik tuasnya. Waduh, berhasil. Tuh ngomong-ngomong di belakang apa kebakar dah.
Nah, ini adalah stats yang keberapa lagi nih dari Mr. Beast, teman-teman. Langsung saja kita lihat. Oh, ini kita disuruh pilih yang ada gambar Mr. Beast-nya, teman-teman. Nah, ini kan gampang ya. Udah ada tandanya kayak gini. Apa susahnya? Kukira disuruh milih. Ternyata cuma disuruh lompatin yang ada gambar Mr. Beast. Oh, sekarang kita katanya udah final, teman-teman. You like or dislike the game? Ya, aku like lah. Masa dislike, orang dapat duit kayak gini kok. Terus gimana nih? Good choice. Abis itu, for the next trap, I will blindfold you for a little bit. Oke, kita coba lihat, teman-teman. Ini apa kira-kira ya? Waduh. Iya, kita harus jalan di antara kapak ini, teman-teman. Sampai di ujung sana ya. Biar dukun ini meninggoy, teman-teman. Kita coba jalan. Yup, yuk. Hati-hati, 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 jangan terburu-buru, teman-teman ya. Kita butuh ketenangan di sini, kata Mr. Beast, teman-teman, supaya bisa melewati semuanya. Yup, ya tidak boleh meninggoy. Ya, ampun, enggak kena, teman-teman. Kalau dari belakang kelihatannya kena tadi, padahal enggak itu. Tuh kan, selamat kita. Nah, ini dia. Ya, mantap, langsung hampir. Nah, ini dia, kita press the button. Kita sudah melewati semuanya, teman-teman. Apakah masih ada lagi, Mr. Beast? Wow, masih ada, teman-teman ya. Satu lagi katanya. Oke, Mr. Beast, kau jangan banyak cakap ya. Aku udah tahu ini. Nah, sekarang kita coba ini, teman-teman ya. Kita disuruh ngikutin ini, harus ikutin garis. Kalau kita keluar, tandanya kita kalah, teman-teman. Dan bisa gagal di rintangan yang paling terakhir ini. Ya, otomatis aku bisa lah ya. Jago gua. Nih, langsung kita scan. Mantap, berhasil. Yuk, kita langsung kembali lagi. Mana lagi nih, ini dia, teman-teman. Ini gambarnya segitiga, alias kalau bahasa Inggrisnya itu adalah triangle. Waduh, udah retak, teman-teman. Kita tidak boleh retak di sini ya. Kalau retak semua, nanti kita bisa gagal. Berhasil, teman-teman, alhamdulillah. Kayaknya sih nggak retak ya. Cuma retak dikit doang. Kayaknya berhasil sih. Nah, betul sekali. Kita tunggu lagi permen selanjutnya, teman-teman. Here we go. Wow, ini agak sulit nih, teman-teman. Ini tuh namanya itu adalah star alias bintang, teman-teman ya. Waduh, harus pelan-pelan menggunakan perasaan. Yang penting bukan perasaan cinta-cinta, teman-teman, tapi perasaan fokus terhadap bentuk bintang ini. Kita langsung kemari, teman-teman. Yap, 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 yap. Ejet, bos. Tanpa retak tuh. Kita langsung scan. Mantap, lolos nggak nih? Masih ada satu lagi ternyata, teman-teman. Ini kalau nggak salah yang belum itu bentuk payung, teman-teman ya. Oh, betul, teman-teman. Bentuk payung. Ini akan sulit, teman-teman. Aduh, belum apa-apa, itu udah pecah, teman-teman. Soalnya mouse-ku tadi itu kegeser, teman-teman ya. Kalau bentuk payung gini, kita kayaknya harus mengingat-ingat tentang hujan, supaya kita itu nggak terlalu terburu-buru, teman-teman ya. Kita santuy saja di sini, pelan-pelan, jangan sampai gagal, teman-teman. Mantap, yeay. Langsung saja kita scan, apakah berhasil? Retak dikit nggak ngaruh ya. Oke, harusnya gitu ya. Yeay, udah berhasil kita, teman-teman. Masuk pintu kemenangan, teman-teman. Nih, congratulations for completing Aliumar Traps. Katanya kita sudah menyelesaikan semua rintangan tuh. Winner, Bang Boy Gaming mendapatkan 800 ribu dolar. Yeay. Oke, teman-teman, mungkin video Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Oke, see you next time, guys. Bye-bye.